Hi Douglas Lim. Hello, pemegang kamera. Terima kasih sebab datang ke MeleTOP. Sama-sama. Saya memegang watak run-run Shaw, iaitu salah seorang daripada Shaw Brothers. Shaw Brothers, mereka adalah pengasas ataupun dia merupakan producer lah, Malay Film Productions yang berada di Singapura. Dan mereka adalah orang yang memberi p.ramlee peluang pertamanya untuk direct film dia sendiri mengikut cerita ni lah. Film yang p.ramlee dapat direct, dia tulis dan dia berlakon dan dia direct sekali adalah filem Penarik Becak. Ada tak watak yang Douglas Lim ingin memegang selepas ni selain daripada run-run Shaw? Mungkin seorang yang bila perempuan tengok dia terus jatuh cinta sebab ia tak pernah berlaku pada saya. Ataupun watak yang badannya saksa sebab Douglas Lim ingin menjadi hero lah kiranya. Hero. Tetapi yang tak perlu bekerja keras lah kalau boleh. Mungkin hero yang tak sengaja selamatkan orang dan diberi pujian. Kata-kata kepada peminat. Terima kasih kerana meminati saya. Saya tak tahu awak siapa. Tapi terima kasih lah. Dan harap awak dapat masa dan juga berpeluang datang ke Istana Beraya untuk melihat cerita musikal p.ramlee ini. Ini adalah kali ketiga kami membuat staging p.ramlee musical. Kita ada banyak pelakon-pelakon yang famous dan juga dan talented untuk menghiburkan anda semua, termasuk saya lah.